Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review tentang Hillhall dari unit Mercedes-Benz Arok 4845. Oke, langsung saja ya, kita naik ke unit. Wih, Arok ini tinggi betul unitnya. Apa sih fungsi Hillhall itu ya? Hillhall ini ya, switchnya ada di sini. Switch Hillhall ini. Ini lambangnya Hillhall juga. Nah, switch Hillhall itu kalau punya MRC dia switchnya modelnya sama seperti model switch toggle ya. Nah, Hillhall itu fungsinya untuk agar ketika tanjakan atau turunan itu tidak meluncur ke bawah ya, tetap stay ditahan sebelum pedal gas diinjak. Kalau unit yang belum ada Hillhall-nya, perpindahan dari pedal brake ke pedal gas itu membutuhkan durasi sekitar 1-2 detik ya. Nah, untuk Hillhall dari unit apapun ya yang saya tangani, itu durasi Hillhall bekerja itu cuman 2 detik ya. Nah, 2 detik itu sudah cukup untuk memberikan waktu kepada kita perpindahan pijakan kaki dari pedal brake ke pedal gas ya. Karena itu kan dari pedal brake ke pedal gas itu jaraknya dekat aja. Berjejeran lah ya, berjejeran. Dia bekerja efektif itu ketika ditanjakan atau turunan. Itu aja sih. Kalau pas tanjakan dia bekerja efektif ketika mau menanjak. Kalau turunan itu berfungsi efektif ketika mau mundur menanjak ya. Fungsinya itu untuk menahan, memberikan jeda untuk operator perpindahan pijakan kaki dari pedal brake ke pedal gas. Nah, mari kita coba ya, kita buktikan fungsinya seperti apa. Tetap tonton terus video ini ya, jangan di skip-skip, tonton dari awal sampai habis ya. Nah, langsung saja ya kita tes fungsi dari Hillhall. Hillhall yang pertama kita lakukan adalah ini ya, tekan switchnya. Nah, dia itu bekerja ketika seperti ini.
pabrik sudah rilis, cuma dia masih ditahan ya. Nah, ada tulisan hold di situ. Tulisan hold itu artinya itu unit belum jalan, auto rilis dari parking brake bekerja. Nah, kalau sudah jalan nanti pasti itu hilang dengan sendirinya. Kita lepas brake-nya pun dia tidak jalan, tetap aja. Nah, coba kita gas ya, pasti hilang di sana. Nah, hilang kan? Oke. Kita injak brake. Nah, masih hold ya. Kalau tulisan hold ini aktif muncul di monitor, itu hill hold juga tidak bekerja. Sama saja ya, tidak bekerja. Karena ini yang bekerja masih di parking brake ya. Karena parking brake dari unit ini elektrik ya. Dia menggunakan controller. Sudah menggunakan controller. Kita coba mundur dulu. Tidak jauh ya. Aktif kan, lambang hill hole-nya aktif, indikator hill hole-nya aktif, itu artinya hill hole bekerja ya. Nah, hilang kan kalau sudah diinjak gas, hilang ya. Ini aktif lagi karena kita injak brake. Injak brake kita lepas, ada alarm berbunyi menandakan bahwa peringatan buat kita supaya cepat-cepat untuk berpindah dari pedal brake ke pedal gas ya. Kalau tidak segera berpindah, dia akan mati dengan sendirinya ya hill hole-nya. Karena durasi hill hole itu cuma 2 detik saja. Kita ulangi lagi. Nah, ini unit termundur ya. Unit termundur, dia terlepas hillnya. Oke, kita break. Muncul lagi. Dan ketika ini sebelum 2 detik itu sudah pindah. Maksudnya gini. Kan durasi hill itu 2 detik. Nah, perpindahan dari pedal brake ke pedal gas, injakan kakinya itu enggak sampai 2 detiknya. Kita langsung injak pedal gas ya. Itu seperti apa? Kita coba ya. Nah, ini langsung kita gas. Nah, dia langsung terlepas ya. Oke. Mundur pun sama ya. Ini meskipun dia turunan, kalau ini tanda hold-nya ini. Panel itu hilang, itu tetap bekerja ya. Cuma kalau dia muncul, itu yang bekerja adalah parking brake-nya, bukan hill hole-nya yang bekerja. Kita coba maju agak jauh dulu. Netral tetap bisa aktif ya. Posisi mundur itu pun sama ya, sama ketika posisi maju. Nah, dia lepas sendiri. Oke. Kalau langsung digas ya sama, dia langsung lepas ya, tidak muncul alarm berbunyi ya kalau langsung digas. Kalau tidak langsung digas, itu alarmnya pasti berbunyi. Entah maju, entah mundur, itu sama aja ya. Kita coba langsung gas. Langsung terlepas kan. Oke, sampai sini saya harap sahabat-sahabat semua paham ya, apa itu yang dimaksud hill hole dan kapan fungsi efektifnya.
Terus dari video-video ini, kalau memang dilihat dari awal sampai akhir, pasti semuanya bisa menyimpulkan apa saja yang menjadi syarat hilhul tersebut aktif ya. Hilhul tersebut bekerja dengan efektif. Mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua. Jika ada saran, kritik, dan komen, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Waktunya amal digital ya setelah ini, dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video dari saya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mega berkah.